tindakan DBP yang tegas tu memang bukan satu benda yang boleh dipersoalkan. Memang perlu bertegas. Untuk kata DBP ni tegas ke tak tegas, saya rasa saya boleh katakan kenalah tegas. Itu jawapan dia. Ini satu kelambangan yang saya boleh berilah, iaitu DBP memang perlu bertegas. Sebab satu-satunya institusi yang ada kuasa mutlak untuk mengangkat bahasa Melayu. Hatta kalau nak hantar apa iklan-iklan dekat kedai makan dan sebagainya, kita dapat kelulusan DBP juga sebenarnya. Dia tak boleh sebarang dan sebagainya. Maksud di sini, tindakan DBP yang tegas tu memang bukan satu benda yang boleh dipersoalkan. Memang perlu bertegas. Kalau ada yang mengatakan bahawa DBP ni hanya nak fokus pada golongan yang terpaksa, golongan-golongan yang macam tak nak belajar bahasa Melayu, okey, barulah kita nak tegas sebagainya. Tidak. Golongan-golongan yang macam orang Melayu sendiri, macam kita sendiri pun perlu untuk ditegaskan sekali, sebab memang mana-mana manusia pun kalau tak diingatkan, yang tidak sering diingatkan, mesti kita akan lupa. Jadi penting untuk sikap ataupun peranan DBP yang tegas tersebut untuk angkat bahasa Melayu. Kita sudah luaskan bidang-bidang bahasa Melayu, pengajian bahasa Melayu di luar negara atas usaha DBP itu sendiri. Macam di China, China lah sekarang ni kan, China, China pun ada penggunaan bahasa Melayu, ada bidang bahasa Melayu diajarkan di sana. Ada degree bahasa Melayu di sana. Bukan orang Malaysia yang ambil kat sana, bukan. Orang China, penduduk China, tanah besar China itu sendiri yang ambil degree bahasa Melayu sebagai contoh. Itu pun atas inisiatif atau usaha DBP. Jadi kalau nak kata DBP perlu bertegas dengan setengah orang saja, tak patut. Adakah DBP kena buat orang terpaksa ke? Sebenarnya tidak. DBP memang satu institusi yang memang akan mengangkat terus dan terus, bukan saja dalam Malaysia saja. Dia akan cuba untuk bawa keluar negara, sebenarnya dah terbukti. Perlu pentingnya DBP untuk menetapkan, untuk tegas dengan hal ini. Sebab kita kadang-kadang kita tersilap langkah, betul ke benda ni? Betul ke benda ni? Kan? So itu langkah utama DBP untuk memperbetulkan kita, kan? Dan DBP telah jalankan banyak usaha. Contohnya kita dapat, kalau kita tengok daripada social media, DBP sendiri, Dewan Bahasa Pusaka, kita tengok daripada Twitter, kita tengok daripada Facebook. Contoh ada perkataan baru, dia akan menekankan mengikut situasi semasa. Contoh kalau norma baru macam Cik Jia ada beritahu tadi, kita ada pelitup muka. Istilah-istilah daripada bahasa Inggeris kita melayukan. Dan selain itu DBP pun dia ada satu laman web, dikenal sebagai PRPN. So kat situ kita Google dia apa, kita tulis apa-apa perkataan, dia akan keluar. Dan saya juga tertarik sebab baru-baru ni saya ada dengar diskusi juga dengan Prof. Awasarian bersama satu YouTuber ni. Langkah strategi lepas ini DBP dia akan menubuhkan satu kios khususnya di tempat-tempat awam. Nak mengatakan bahawa DBP ni nak eratkan lagi dengan rakyat-rakyat. So daripada itu rakyat-rakyat dapat bertanya mengenai, untuk mendapatkan khidmat tanyaan mengenai bahasa. So kita lepas ni dah tak ada alasan dah. Tak ada alasan dah, tak tahu. Sekarang tak tahu, web ada, PRPM ada. Okay, tak tahu, di kios-kios kecil pun ada. Apa lagi? Okay, apa lagi kita punya alasan? Kita tidak canda mengenai bahasa.